Halo, jumpa lagi masih di channel Renar Teknik. Oke, di video kali ini kita akan sharing ini ya, air nailer mereknya Kodenki. Air nailernya volt untuk F30 ya, ini menggunakan kompresor. Ini harganya di kisaran 310 ribu. Ini ada boxnya ya, boxnya kita akan bongkar boxnya. Oke, boxnya siap. Ini mesinnya, ini ada buku petunjuk, diagram 4 nya oke. Ini mesinnya ya, mesinnya Kodenki. Ini sudah kopler juga, kopler ini besi ya, nggak ada karetnya ya, handlingnya besi nggak ada karetnya. Kodenki ini ada di sini, ada Paco F30MU. Oke, ini Kodenki ya, ini ada pernya, jadi dia balik dan untuk melepasnya mudah juga, tinggal dilepas saja. Ini tinggal ditekan, tekan tinggal tarik ke bawah. Oke, untuk isinya di sini. Ini maksimal sampai 10, 15, 20, 25 sampai 30, maksimal 30. Oke, cara pasangnya ya, yang tajam depan. Oke, tekan. Oke. Oke, bawahnya ini ya, ini ada dua kunci L sama satu botol kecil minyak, ada hasilnya juga. Oke, dan ini hasilnya nanti. Ini kirim mana nih mas? Ini kirim ke Lampung mas. Lampung, pakai kambas ya? Kambas. Semoga aman sampai tujuan. Amin pak cakar mas.
Ini namanya packing singkat ya mas? Packing singkat hanya 5 menit menggunakan air nailer Kodan C, langsung bisa itu mas. Ini tukang apa ini mas? Oke, mungkin itu saja ya yang bisa di review kali ini. Untuk selebihnya bisa komen di bawah ya. Ini tadi Adi masih ada sisa nggak ya? Sisa pakunya? Oh udah habis mas, udah habis. Cuma tadi packing segini. Sebelum saya pakai saya hitung dulu. Tadi packing segini satu lembar berarti ya mas? Satu lembar cukup. Oke, ini harganya cukup lumayan ya. Kok ini nggak pakai mesin mas? Kok nggak pakai mesin lagi? Mesinnya nggak ada itu mas. Ini loh mas, kayunya ini keras. Manual. Ini olahraga nih. Nanti siapa balasnya mas tangannya ya mas? Ini antara kayunya keras atau berat? Mempan ya. Kurangnya yang kurang mempan. Oke, see ya. Ini cukup sekian. Terima kasih ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. See you.